Halo semuanya dan selamat datang di Metro Exodus. Dan sekarang kita bakal melanjutkan kembali perjalanan kita untuk ke gereja itu, ya kan? Ya udahlah, so seperti apakah jalan cerita selanjutnya? Enjoy! Oke, jadi sekarang kita tuh mau menuju ke gereja itu, ya kan, dimana yang park kemarin untuk truk lagi kereta kita tuh nyangkut di tempat itu. Dan sekarang kita akan ke gereja itu untuk mengetahui siapa yang ada di sana, apakah dia orang baik atau orang buluk. Nah, kita lihat aja gitu siapa yang ada di sana, kan. Tapi sebelum itu kita akan kesananya make perahu ini. Tapi si Ana di mana ya? Dari si Anam naik ke sana pakai apa ya? Entahlah. Oke lah, kita langsung aja. Oke, naik perahu. Ntar dulu, ambil dulu sesuatu yang penting ini buat resource ya kan. Nah, yay. Let's go. Oke, come on. Kita naik perahu ini, dayung. Dan keren nih. Gile. Padahal kalau berdua sama si Ana kan enak gitu ya, romantis ya kan, berdua naik perahu di tempat yang udah pada kayak buluk ini. Tuh, lihat tuh. Ini pasti udang yang ini nih, yang kena mutasi gitu. Tuh, bentuknya aja udah buluk kayak gitu ya kan. Apaan tuh? Jangan bilang lu grogotin kapal gua lagi kan. Tuh, tong. Nah, itu dia. Oke, katanya ada seorang perempuan di dekat bell itu, katanya sedang dadah-dadah gitu ya, waving. Jadi dadah, halo gitu. Kita disuruh investigasi ke sana. Eh, datangin aja lah ya. Eh, halo. Gagak ini bakal menemani kita sepertinya. Jadinya, iya, kita bakalan masuk ke dalam ini gitu. Oi, halo. Oke, kita disuruh masuk ke dalam. Tar dulu ya. Nih gue kalau kayak gini-gini nih, jangan-jangan sekte sesat nih pasti nih kayaknya nih, atau dia benar-benar beneran gitu kan? Tapi kayaknya sekte sesat dah. Bentuknya udah kayak gini soalnya. Tuh lihat, mana ada ya kan pendeta asli kayak gitu? Kita lihat aja deh. No. Oke, kita turun. Oke. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Kita harus masuk ke dalam sana ya. Oke. Ntar dulu deh, kita masuk ke dalam sana deh ya. Pelan-pelan, oke. Pelan-pelan. Jangan sampai gagas gitu. Oke, come on, Nastya. You got me. Come on, kita masuk. Kita disuruh masuk ke masing Nastya ini nih. Oke, dia nih. Katanya ini adalah orang yang dari kereta itu. Dia akan menyelamatkan kita, katanya. Oke, Silantius itu katanya mengurung dia di sini ya. Silantius itu tadi tuh si pendeta gadungan itu ya kan. Kata gue juga pasti nggak ada yang beres di sini nih. Oke, bridge guard punya senjata katanya. Oke, kalau gitu, come on. Oke. Kita kabur dulu dari tempat ini dan kita akan menyelamatkan dia lain waktu ya. Oke. Sabar. Itu kalau bisa kita selamatin sekalian gitu kan. Tapi kita lihat aja lah ya, kita kabur dulu dari tempat ini yang penting. Oke, kita kemana nih? Light indikator gua pasti bakalan nyala gitu soalnya. Iya, namanya juga. Ntar dulu lah ya. Gua hajar dulu orang-orang ini deh. Siapa tahu kita bisa nyelamatin si Katia itu ya kan. Habisin. Huh, sini kamu. Lumayan resource. Dapat. Yes. Oke, ada orang di sini. Si Katia kemana? Si Katia dibawa sama itu kali ya? Oh, ini nih si Katia nih. Ntar dulu ya. Gue bakal nyelamatin lo. Sabar ya Katia ya. Kita habisin nih si berdebuk-berdebuk ini nih. Wow. Dan kenapa berapi gitu ya kan pukulan gue? Gila, udah kayak
kendali api gue. Zuko ya kan. Lalu kita naik ke atas, kita ngomong ke si Katia, bisa gak? Hey Katia. Oke, gak bisa. Ini gue udah habisin nih guardnya, lu bisa kabur, oke? Anytime, mungkin. Sekarang gue harus ke boot itu ya. Siapa tahu nanti dia bisa kabur pakai bootnya sendiri gitu kan katanya. Dan sekarang kita harus kabur dari tempat ini ya. Ini lalu, ini apa nih? Artyom, I can't cover you when you're inside. I'm changing position to meet the woman and child. I know you can handle this just fine. Oke. Dia katanya nggak bisa nge-cover gue kalau misalkan gue lagi ada di dalam ruangan gitu. Aduh, tapi gue kemana nih cuy? Woi, jalannya kemana ini? Woi, kayaknya bukan kesini deh. Coba kita jalan ke tempat yang lain ya. Tapi kemana gitu jalannya? Gue nyasar cu. Di tempat kayak gini, gue gak tau jalan gitu kan. Oke, oke. Kayaknya bakalan gue kesini. Oh, kesini kayaknya deh. Salah jalan gue. Oke, kesini aja lah ya. Kita lewat jalan yang agak gelap biar kita nggak terlalu terlihat gitu kan. Nah, tuh light indikator gue kan mati gitu. Aduh dulu. Oke. Gue liat gue. Gue kabur dulu. No. You don't see me. Oke, dia liat gue. Gue harus kabur. Oke, dia liat gue gak sih? Enggak kan? Harusnya sih lu gak liat gue loh. Oke, lu liat gue. Mati kamu. Wih, kabur dulu. Gila. Iya. Gila. Gue udah full Rambo nih kayak gini nih. Mati kamu ya. Gak butuh gue yang namanya peluru. Apa itu peluru ya? Gue Rambo nih. Maju sendirian. Jet Li ya kan? Aduh, kemana nih? Oh, ini ada. Oke, gue kabur dulu. Us, gue ditembak. Tolong. Cepat. No. Oi, anak. Gue butuh. Kabur. Dah. Oke, ini dia kita udah kabur. Iya, lumayan. Gile, kok bisa? Katanya si Katia sama si Nastya itu yang tadi ada di atas itu loh, yang di tempat kita ketahuan tadi. Itu katanya dia udah ada di si... Oke. Halo, lobster. Sini. Belum mati kocak. Mati kamu. Muncul lagi. Kenapa bentuknya agak gimana gitu depannya kan, lobsternya itu bukan lobster, kayaknya udang deh, udang yang iya. Oke, halo, ntar dulu kita kesana ya. Apaan nih edan, apaan tuh? Hei, tolong. Gile, apaan tuh? Edan. Apaan tuh kodok? Bukan kodok sih, apaan ya itu ya? Gila, bentuknya tuh kayak ikan purba gitu loh. What the fuck was that? A whale? Mungkin. Tapi masa iya paus kayak gitu sih? Ya, gak tahu juga gitu gua. Oh, atau kalau nggak itu jangan-jangan monster yang di Resident Evil 4 ya. As a forward sentry, told me that I was to sit tight and under no circumstances look for any action. So I just had a front row seat watching you there. Okay. And so you subdued. Thank you, Yadiuk. Okay, sekarang kita bakalan pergi ke tempatnya si Katya ya, alias si Anna gitu. Oh ya, kita lihat jurnal kita ya. Sekarang kita bakalan kemana nih? Ke sana ya. Okay, let's go. Ini kita ada apa nih? Kita ambil dulu ya. Ini game-game kayak gini kita harus explore gitu. Siapa tahu ada sesuatu yang penting gitu kan.
Oh kan ada sesuatu kan nggak ada deh gua bohong bohong gua cuma bohong doang gitu bokis ya kan bokis tuh nggak. Oh halo. Ada apa ini? Oh nice. Oh yay. Oke. Taruh dulu kita ambil aja nih ya. Kita butuh yang namanya supply dan kita dapat apa tuh semacam ini ya. Soalnya kalau senjatanya sih sama, cuman ininya gitu kayak perintilan-perintilannya itu yang beda-beda kayak suppressor atau scope ya kan. Kayaknya tadi gue dapat scope deh dari tempat yang tadi tuh, dari si senjata yang tadi. Jadi sekarang oke, udah beres. Kita bakalan menuju ke aduh. Tolong ya, bersahabat ya. Jangan nyerang gue, oke? Itu apaan ya, by the way? Terarat-terarat begitu? Lagi pada garelut gitu? Entahlah ya. Udah kita langsung datang aja lah. Ke kapal kita. Kapal mulu kan kereta. Astaga, kapal aja geran gue. Kenapa sih? Kapal aja yang diingetin tuh. Kayak kapal terbang gitu. Atau kapal laut apa aja lah ya. Okay, let's go. Come on. Kita menuju ke tempatnya. Perkumpulan kita nih. Halo. You're alive. Ya, beruntung masih ya, masih hidup. Let's go. Dad's talking to Katya right now. Okay, katanya si babenya lagi ngobrol sama si Katya ya. But there is one more question I need to ask. But of course. What do you know of the occupation forces? Huh? I'm sorry, I don't quite get what you... So, you've never seen any foreign army in this area? No, I haven't seen any army. Okay. But we haven't really been to any important Katanya places. Dia nggak pernah melihat army gitu di sekitar sini ya. Army itu apa ya? Pasukan lah ya. Tentara gitu. A moment. Okay. Oke, Katya. Thank you, Artyom. If not for you, we'd never have escaped that place. Artyom, stop by my desk once you're done talking to the old man. Oke, ntar dulu gue mau ngomong sama dia dulu ya. Semua orang ngomong sama gue gitu, pusing ya kan. Ini gue ngomong sama si Miller dulu ya. Katya here has provided us with vital information. Katya di sini katanya dengan informasi yang vital gitu. Oke, ada mekanik kah bernama Crest ada di sana. Oke, dia dibutuhkan buat membetulkan si Aurora alias kereta ini gitu. So, ready, go to the port and invite Crest to join us. Need get back ASAP. We'll have to decide what to do about the fanatics on that bridge. Oke. Jadi kita harus pergi ke sana buat merekrut si Crest gitu ya, buat ngebantuin kita benerin si kereta ini. Well, at least some things are clearer now, but still so many questions. Okay. There might not even be any enemy forces around here at all. Ya, thank you. Sekarang kita lihat dulu M. Yalah kita harus ke sana dong. Oke, kalau gitu. Ada apa Om? How do you like the backpack? Bagus, bagus. Comfortable? Ya, lumayan nyaman ya. Seperti terbuat dari sutra gitu ya. I have a present for you. Oh, gua dapat hadiah dari Om ini. TR rifle. Ring any bells? TR rifle. Apa tuh? Pneumatic, but it still packs a wallop. Pneumatic, senjata angin. Making bullets for it is easy as pie. Okay. Even in the field. Just remember nice. To keep that pressure up. Otherwise, you might as well be spitting him out yourself. Okay. Other than that, it will never fail you. I did my best. So, that is with honor. Oh, nice. Oh, yay. Oh, okay. And don't forget to drop by from time to time. Okay. I have a few ideas. Thank you, Tokarev. Ini bagus loh. Bentar dulu deh. Oh, yay. Pompa dulu. Oh, nice. Keren. Ya udahlah, selamat bergosip ya. Sekarang gue akan pergi ke tempatnya si Crest buat merekrut dia kembali. Bukan kembali, apa ya? Siapa si Crest juga gue belum kenal gitu kan. Ya pokoknya kita bakalan ke tempatnya dia buat mengajak dia ke tempat kita membetulkan si Aurora biar kita bisa melanjutkan perjalanan ke Yamantai gitu. Yamantai atau apa sih? Lupa gue tuh. Pokoknya ke tempatnya si headquarter alias apa ya headquarter tuh? Kantor pusat. Kantor pusat ya kan. Ya pokoknya markas utamanya si ini gitu si komandan-komandannya katanya gitu kan. Kita disuruh ke sana gitu dari radio yang kemarin itu kita
dengarkan ya kan. Bentar dulu, ini bener kan nih gue nih. Kayaknya gue ampun, gak usah nyerang, gak usah nyerang. Oke, sabar, gue mau menepi nih, Oke, nice. Kita menepi saja, gak usah naik yang kayak begituan ya kan. Oke. Terus kita lihat radiasinya. Radiasinya ada lagi kambing. Harus pakai masker kalau gitu. Oke, kita menuju kemana? Karena di sini kita buta arah, jadinya nggak ada GPS. Kita pakai pakai peta kayak gini. Pokoknya lurus ke arah sana ya. Oke, let's go. Kita pokoknya skip aja musuh-musuh kayak gini. Jangan dilawan. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Jadi sebisa mungkin gak usah dilawan gitu. Kalau misalkan dilawan cuman buat ngabisin peluru doang. Daripada kita buat yang lain, mending buat sesuatu yang penting gitu kan. Nah ini. Sini loh. Sini, berani gak? Gak berani? Yaudah dadah. Gue masuk aja ya. Lu jangan kesini. Kambing kaget gue. Aduh. Mati kamu. Oke, jadi itu adalah apa ya? Semacam orang yang termutasi mungkin ya. Jadi kayak zombie gitu ya. Gila bener. Apa nih? Halo. Gila dapat peluru shotgun, tapi gua enggak punya shotgun ya. Oke, kita pakai ini aja buat lighternya karena ya banyak yang namanya apa ya, semacam nah gini nih tuh laba-laba jaring Spiderman. Oke, kita matiin aja. Kayaknya gue mendengar sesuatu lagi kayak suara zombinya ya. Kabar zombie itu tuh dia bahaya gitu. Halo, nggak ada. Oke. Kita ikutin aja jalan ini. Mana nih kita nih? Kesana ya. Berarti lewat. Oke, kita lewat sini. Hup, turun. Kemana ya? Bentar, kita lihat map lagi. Bukan, berarti kita kesana. Oke, kita lewat sini. Suara apaan itu ya kan? Please lah ya, jangan. Oke, dia ada di atas itu. Come on. Gak mungkin dong itu zombie ngomong damn beast ya kan? Kalau misalkan dan apaan tuh? Dibakar dong. Oke. Halo. Oke, gue bakal datang. Oke, santai. Saya akan membantu Anda. Oh, mati. Oke, nice. Gile. Jago juga lo, bisa tahu. Mati lo. Kabar. Dan banyak tuh. No. Aduh, tinggal dua lagi, sial. Oke. Dan banyak gini. Aduh. Dan apaan tuh? Gila, dia mau keluar dari situ dong. Sabar ya. Mati kamu. Mati lagi. Oke, mati. Nice. Gue tuh pengen ngirit weapon gitu sebenarnya, tapi gimana ya kan, gue diontrok sama orang banyak kayak gitu mah. Gue diemin jadi martabak manis, gue bisa-bisa kenapa jadi? Gue gebukin aja lah. Ayo duel. Ini mati lo. Mati kan lo? Ngajak duel lagi, udah tahu gue mantan dari titisan Holyfield, belum tahu lo kan. Nih di ada sesuatu, ada kayaknya ini bagus nih. Oke. Nice. Gua ambil dulu ininya. Nah, let's go. Ini apa ya? Jadi semacam shotgun gitu ya.
Siapa tahu lebih berfungsi daripada gue pakai yang tadi. Mendingan gue pakai shotgun aja ya kan. Sabar, kita bakalan ke tempatnya si Crash. Lewat sini pastinya mungkin karena nggak ada jalan lain lewat sini gitu. Karena si Crash ada di atas kita kan. Jangan ambrol lo, ambrol. Gua kasih souvenir lo dengan cara install ulang. Gua uninstall pastinya. Edan nih bergerak nih. Jangan sampai jatuh lo. Kalau jatuh bahaya gua. Ketemu sama gerombolan zombie itu lagi mah bukan sulap gua udah jadi bubur kacang hijau ya kan. Oke, ada orang tuh. Lu enggak lihat gua kan? Lu enggak cukup cerdas oke buat ngeliat. Oke. Mati kamu. Mati oke. Lu di mana sih Crash? Crash? Oh, dia di atas itu. Oke. Hey Crash. Dan gua harus defend di sini nih, kayaknya nih ya. Gilet. Oke. Gua dibantuin sama si Crash. Nice. Oke, mati kamu semua ya. Mati apa? Bruh. Hidup sih. Nyangkut dekat jemuran. Sial, udah zombie. Sial lagi ya kan. Wah, pejet lo, ketimpa. Oke, kita langsung aja ketemu si Crash. Iya, sabar. Gua mau datang nih. Halo Crash. Salam kenal, gua Artyom. Dari kubu sana, Metro ya kan? Bratuha, that was crazy. Blit, those mutants are pretty hardcore. The villagers are never have a chance against them. You just cut through them, blit. Well, it's pleasure to meet you. Okay, thank you. I'm pleasure to meet you. Gue juga senang bertemu dengan Anda karena Anda akan membawa gue sebagai mekanik ya kan tentunya. I've been here long enough to know the drill. They have a cult over there. The dumbasses are hung up on technology. Iya, gue tahu. Gue udah ketemu sebelumnya. So they don't exactly take kindly to smart guys here. And me, they were just gonna lock me up until I agreed to go fight those electrical demons of theirs to absolve my sins. Because I was in cahoots with Satan, apparently, блядь. Some Satanist I am. I've been fixing engines and trading all my life. Now I'm moving to the east. Блин, I'm sick of this part of country. There's just nothing to do here anymore. The cities are gone. Bandits, beasts all around. Lots of space across the Volga, though. Plenty of opportunity. So, I came here with my rail car full of trading goods, hoping to make a few sales on the way east. What a fool I was. I was lucky to get out alive. Okay. Anyway, since you've arrived, I've been thinking of this little plan I had, never had a chance to pull off alone, but since you guys are also going east... Now, judging by what I could see with my binoculars, it's a miracle your engine is still running, Blin. Oh, by the way, take the binoculars. Oh, gue kasih binokular. Okay, thank you. Apa, gue suruh lihat apa nih, Om? Look at the bridge first. See that section on top? It should lower if the emergency mechanism still works. Oh, itu. Katia from the church should know better. I've never been to the bridge myself. Okay. Katia katanya tahu sesuatu di sana. Huge hangar. That's a terminal, Blin. Ini. The cult is considered a holy place. Covered it all in graffiti, schmaffiti. Their starfish live there, you know. Okay. Stupid bastards. Holy place katanya ya. Even further right. See the building near all those carriages? Used to be a train depot. There are some bandits there now, but the place itself ain't bad. Okay. Oh, the area nearby isn't too bad either. There's a good hunting and stuff. I set up several safe camps around there. If you find them, you could rest, fix your equipment. Unless you prefer spending nights at an open campfire. Ha ha. Now, come on, let me show you my home now. Yaudah yuk. Jadi gue dikasih tahu katanya tempatnya tadi ada holy place-nya si cult itu. Terus ada juga bridge katanya. Dan juga ada yang namanya train depot gitu. Dan sekarang kita bakalan diajak dia ke rumahnya dia nih. Tempatnya dia pastinya ya. Oke, let's go. Si
si Crest ini sebagai seorang mekanik katanya. Oke, ini adalah guanya ya, goa gitu. Wow, gua dapat molotov lumayan. Gua paling aja kan. Gua bisa apa nih? Oh, nice. There's some raw materials here, so help yourself. You can have anything you like. Can't carry all the shit anyway. Dan ini benar-benar mekanik gitu, lihat tempatnya tuh kayak begini gitu kan, minimalis dan cuma ada workbench. Kita bisa bikin apa nih? Kita bisa bikin peluru, nice. Gue bikin, dah itu jangan terlalu banyak. Gue bikin ini, terus apa ini? Okay. Steel ball. Okay, I need it. Gue bikin, okay, nice. Sekarang kita, ini dibersihin. Kita bersihin. Soalnya kalau misalkan di sini nggak dibersihin, ini kayak ini ya, Far Cry 2 gitu ya, nyangkut gitu pelurunya. Jadi kita pas nembak tuh stuck gitu pelurunya, bahaya gitu. Oh no, gue nggak butuh itu, gue butuhnya ini. Ntar dulu ya, kita upgrade ntar ya kan. Okay, beres. Come on, kita lanjutkan perjalanan. Come on. Crest, ayo, come on, join. They know how to fix stuff. You'll never have second thoughts about picking me up. Asik nih dia akhirnya. Crest join sama kita. Ha, hey. Come on, Crest, let's go. Managed to buy some smokes from the villagers before the assholes chase me away. Now you could take the zip line down, just hook up and away you go. Okay, kita bakal pakai zip line. Dumb cretins didn't like my light. I've been banned from the village and the bridge. Okay, Crest, kita ketemu lagi di kereta ya. So long. Tar dulu, apa nih? Okay, gua di mana ini? M, kita lihat dulu posisi gua. Okay, gua ada di sini. Terus kita menuju ke Aurora ya. Kita bakalan menuju ke kereta kita lagi nih. Okay, let's go, kita balik. Up. Kayaknya udah nggak ada apa-apa sih di sini. Wah, astaga, dia lagi dong. Ampun. Mati kamu. Bodoh amat lah sama noise. Belum mati. Strong juga kamu ya. Hebat. Come on. mati. Ayo sini maju. Udah, ada lagi. Sini. Ayo. Nggak takut mamang, udah punya shotgun nih. Selagi pelurunya ada, tapi ya kalau nggak ada sih sama juga bodong. dan belum apa-apa gue udah disambut sama orang ini nih. Bukan orang, tapi makhluk ini ya, tepatnya ya. Mati lo. Okay, let's go, kita balik ke kereta kita nih. Selagi masih sepi, gue lupa tadi di mana ya kan. Sabar, di mana tadi ya perahu gue, woi. Oh tadi gue ingatnya tuh di sekitar sini ada, nah itu dia. Kayaknya di sini ada perahu gue tuh dia, betul sekali. Okay, come on, let's go. Kita kembali ke kereta kita. Aduh, kita lihat map masih bener kan? Oi, enggak dong? Oh, enggak. Gua harus ke sana. No. Kita ke tempat sana. Ternyata ada panggilan lain. Coba kita lihat objektif ya. Anna's gone off the grid. I know she can stand up for herself better than. Aduh, si Anna hilang ternyata. Berarti kita bakalan nyelamatin si Anna ya. Okay, kalau gitu. Di mana dia? Di sekitar sini sih harusnya. Sabar ya. Okay, di mana si Anna? Padahal si Anna gue terakhir kita pergi kan dia ini ya apa namanya? Lagi di kereta gitu. Lagi ngobrol bergosip bersama si Katia dan lain-lain gitu kan. Di mana dia? By the way. Ini gue ada tempatnya sih. Di sini gitu. Halo. Bukan sih ini. Yay. Nice. Okay, lumayan. Tadi dulu, gue malah tidur gitu. Oh, ini ada workbench lagi. Enggak, gue udah. Terus aja pakai workbench ya kan.
Iya, ada radio. Bukan radio, tapi tape gitu ya. Ntar dulu, ini gue kemana sih? Something of course, the local people and animal are much of a threat, but still. Okay, jadi gue bakalan... Bener sih, gue bakalan nyari si Ana gitu, tapi... Di mana gitu dia kan? Oh, ya, namanya juga nyari ya. Kalau misalkan gue tahu di mana si Ana, bukan nyari, tapi nyamperin gitu. Itu di mana ya? Gue cari-cari putar-putar daerah sini, siapa tahu ada rasi. Iya, apa ini? Oke. Seperti pintu masuk ya, tapi gue gak bisa masuk gue. Ntar, kita cari lagi dia di mana. Oke, ini nih, nih. Tiba-tiba terjun ya kan? Dan Ana di sini. Oke, hei. Ana. Ana. Bangun. Bangun, oke. Ayo, 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 ayo. Halo? Artyom? Yap. I heard you call me. It was so great there. Oke. Dan... But I heard you and couldn't leave you. Sabar, oke, Ana ya. Sabar ya. Gue bakalan keluarin lu dari sini. Oke, itu dia buat keluarin si Ana dari tempat ini nih. Oke, dia bengek. Nih, jadi kita bakalan buka pintu ini dengan caranya muter putaran itu tuh. Kenapa gua nggak lewat sini aja ya kan? Gak bisa ya? Hih, lihat tuh laba-labanya, jir geli gua sumpah. Bakar. Udah, oke, okay, nice. Bar, ini bisa gua buka nggak? Oh, nice, lumayan. Bisa gua ambil sesuatu di sini. Oke, okay, kayaknya gua. Lu kalau misalkan kesana bisa gak sih? Oh bisa, nice. Up, 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 up. Oke, okay, gak bisa, gak ada jalan. Kita, ntar dulu. Oke, okay. Biar lebih terang terus gitu kan si lampunya. Kenapa ada beginian lagi di sini? Kayaknya gua mending pakai ini aja dah. Apa nih? Exit. Oke. Okay. Ada pintu keluar di sana sepertinya. Sabar ya. Ini gua harus pelan-pelan tuh karena banyak banget yang namanya Spider-Man. Pelan-pelan di sini. Masuklah sini. Dan si anak bengek-bengek gitu ya kan, batuk-batuk terus dia. Mungkin gara-gara tadi pingsan terlalu banyak menghirup radiasi gitu. Ada makhluk singkong. Sabar dari belakang. Mati lu. Udah tewas kan? Ada di kanan nih. Ay, ketahuan kambing. Oke, dia lihat gua nggak sih? Dia nggak nyamperin nih. Kayaknya dia pasif ya. Sabar. Dan banyak. Mati kamu. Kamu juga. Gelut sini. Gelut sini. Mati lo. Buset, dilempar apa tuh? Lu lempar apa lu? Lempar apa? Mati kan lo? Enggak, gua enggak pakai peluru tuh soalnya bukannya apa ya? Soalnya kalau misalkan gua pakai jedor gitu ntar yang ada malah pada datang gitu kayak yang sebelumnya gitu kan. Soalnya dia denger sesuatu tuh langsung rumpul gitu. Ngerumpul ya kan bahasa apa itu ya. Sabar. Ini ada lagi di sini nih. Oi, gila. Lu ngapain di sini arisan apa nih ya? Mati lu. Oke lah, gua pakai aja lah ya. Bodoh amat. Sini lu datang lu. Mati kamu ya. Heh. Jangan sembarangan kamu. Apaan tuh? Hihihi. Laba-laba kambing. Jalan-jalan ya kan. Apa? Bisa masuk nggak? Oh bisa dong, hebat kamu ya. Ternyata kamu strong juga. Tapi kamu mati, tahu nggak? Nah, udah mati aja lah ya, pakai jadi zombie segala. Kayak yang bagus aja gitu.
jadi zombie kan gak ada mukanya. Mukanya bentuknya udah kayak buluk gitu. Oh iya, agak gua. Sabar, kita ambil dulu sesuatu sampai kita menemukan putar-putarannya gitu, valve-nya ya buat diputer. Nah, ini dia exit ke sini. Dan kamu ngagetin saya dari belakang ya. Nih. Oke, kita nyalain powernya biar bisa buka pintu itu. Nice. Langsung ceklek, ceklek. Nah, beres. Sekarang kita putar-putar. Ngagetin gua aja. Keren apaan ya kan, gak taunya. Udah kayak cicak aja lu jatuh dari atas ya kan. Oh. Kamu pikir kamu apa, Gollum? Eh? Kalau Gollum, my precious, ya kan? Bisa-bisa gue minta cincin elu. Oke, ini dia. Kita bakal buka valve-nya biar keluar dari tempat ini bersama Anna ya, yang udah lagi bengek-bengek tuh, batu-batu, kesian dia. Dia butuh obat batuk gitu. Keluar dari sini. Come on. Nah, ini dia. It's good Artyom found me. Iya, makanya jangan kemana-mana dong. Aduh, ntar kalau kamu mati, kita bisa apa? Asik. Is this place? See the barrels? They're chemicals of some kind. This place is either for storage or it's a dump. And that short could have been put there by the locals to mark the spot. Thank you, my love. Oh, okay. Thank you. Right. You're welcome. So, you're very welcome. Let's pick her up now? Yuk, come on, yuk. No way in hell. I can. Udahlah. I can walk just fine. Ayo, ayo, ayo. Kalau nggak kuat, biar bantu. Come on, ya. The old man's probably going seven sorts of crazy now, thinking his precious daughter got hurt or something. Apa nih? Dad, it's me. My radio battery died. I got it wet. Other than that, I'm fine. Artyom and the guys are here. One day I will have a heart attack because of you. You are getting detention once you are back, young lady. Tawa lagi. Tawa lagi. Thanks for helping find Anna. Dia sebenarnya enggak ngebantuin apa-apa sih. Ini gua one man show tau enggak lo? Aduh, ngebuka pintu ini tuh dari dalam bukan dari luar. Ya udahlah, Kemon. Head back. Help Stepan persuade my father about letting Katya and Nastya travel with us. Oke, Kemon, kita balik lagi ke ini ya. Artyom, I am feeling better now. Really, I am. Udah oke. Ah, ya begitulah ya untuk part kali ini, kita sudah merekrut si Crash dan juga menolong si Anna itu yang berjalan sendirian dan ternyata dia terperosok ke dalam situ. Untung ketahuan ya kan, dia pingsan, kalau enggak gimana gitu. Mungkin si Artyom ini punya sinyal cinta. Apa sih ya kan. Jadi bisa tahu gitu posisinya si Anna di situ pas gua buka map, tahu ada X di situ gitu. Ya udahlah. Untuk part kali ini kita sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi di part selanjutnya untuk petualangan selanjutnya. Yeah, I'm signing out and ciao.